Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau coba review satu bumbu ayam goreng yang sudah sangat familiar banget di Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pada tahu mengenai produk dari Indofood ini. Silahkan share pengalaman kalian bagi yang sudah pernah mencoba. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung dan berkunjung di channel kami, kami mohon support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar produk-produk makanan seperti ini maupun produk minuman di video-video selanjutnya. Oke, kita coba lanjut aja review. Untuk tampilan kemasan dari Indofood racik ayam goreng kurang lebih seperti ini. Dia berwarna kuning dan pastinya produk ini sudah terlisensi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk berat bersih dari produk ini, dia sekitar 26 gram aja. Dan berbagai macam rempah-rempah yang terkandung dari bumbu racik Indofood ini. Ini tampilan saran penyajian untuk ayam goreng yang menggunakan bumbu racik Indofood. Produk ini sudah lolos uji standarisasi dari Badan BPOM RI. Dan logo halal tertera sini, jadi aman buat dikonsumsi. Kita coba review, ada informasi apa saja yang tertera di balik kemasan. Pastinya informasi di balik kemasan tertera informasi seputar komposisi maupun nutrisi dari produk ini. Dan ada cara penyajiannya tertera di sini untuk cara penyajiannya. Kita coba review dulu komposisi terbuat dari garam, rempah-rempah, kandungan ketumbar, dan bahan-bahan pelengkap lainnya hingga 100%. Ada layanan konsumen dengan nomor yang tertera di sini. Kalian bisa tanya jawab seputar produk Indofood bumbu racik ayam goreng ini di nomor yang tertera di sini. Dan barcode sini, ini barcode BPOM RI. Kalian bisa scan menggunakan HP Android maupun menggunakan HP iPhone jika ingin informasi lebih lanjut mengenai produk dari Indofood bumbu racik ini. Ada kandungan nutrisi di bagian sebelah sini. Lengkap sekali informasi mengenai kandungan nutrisi dari Indofood bumbu racik ini, seperti kandungan karbo, gula, garam, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Oke, saya rasa sekian dulu ulasan mengenai Indofood bumbu racik ayam goreng yang sangat populer di Indonesia. Jika kalian suka akan video ini, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar produk-produk makanan ringan seperti ini dan minuman ringan di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.